itu lagi ngecek apa berarti Mas Tova? Ini cek oli. Oli ya. Jadi wajib sebelum mobil berangkat kita cek oli, kemudian yang rem, kemudian air radiator. Iya. Jadi saya mengawali usaha rental ini tahun 2013. Kemudian tahun 2015 saya mengurusi ada pekerjaan lain. Jadi rentalnya saya tinggalkan ya. Kemudian pekerjaan itu saya selesai sekitar tahun 2018. Kemudian saya kembali lagi ke rental mobil lagi. Gitu. Awalnya emang apa ya? Awalnya saya pengen punya usaha. Pertama sih di travel. Perjalanan travel Tegal Solo. Kemudian karena operasionalnya cukup tinggi, akhirnya saya memutuskan untuk travel berhenti, kemudian saya alih ke rental mobil. Fokus ke rental berarti. Iya, ya. Dan masih bertahan sampai sekarang ya Mas berarti. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Oh iya, terus kalau untuk saat ini udah tidak punya. Jadi saya ambil tidak punya teman-teman, ada yang dari Semarang, ada yang dari Cirebon. Berarti kerjasama juga kerjasama, gitu. Kerjasama betul. Kita ada komunitas namanya Korembi, itu komunitas rental mobil seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua kita ada perwakilan. Oh gitu. Tapi kalau punya Mas Nova sendiri ada dua ya? Saya sendiri ada dua. Mobil pribadi berarti Mas ya? Iya, mobil pribadi semua. Tipe apa itu Mas? Kalau yang punya saya Avanza semua. Oh, Avanza semua. Iya. Oke oke. Biasanya yang nyewa tuh dari mana Mas? Dan yang nyewa banyak. Jadi dari instansi ada. Instansi pemerintah, instansi vertikal, kemudian masyarakat umum juga ada. Jadi konsumen saya variatif. Kalau untuk sekarang, alhamdulillah kita sudah mulai bangkit, Mbak. Jadi setelah pandemi kemarin, kita seperti diombang-ambing. Ketika kita mau bangkit, ternyata PPKM, mau bangkit lagi PSBB dan sebagainya. Tapi setelah ini, terakhir PPKM level 1 untuk Kota Tegal dan sekitarnya kita turun lagi, tapi ini sudah mulai, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Mulai ini ya, sudah mulai stabil. Iya. Oke, terus kalau ya kalau tarif sewanya kita mematok sehari 350.000 untuk Avanza. Kemudian ketentuan sewanya persyaratannya harus menitipkan KTP dan motor serta STNK yang satu alamat dengan KTP. Jadi itu sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Terus kalau untuk lama sewanya itu ada batasnya gitu masih? Lama sewa tak terbatas. Cuma dari awal mungkin misal 5 hari kemudian diperpanjang. Kita kalau untuk perpanjang biasanya paling cuma 2 kali. Jadi kalau perpanjang lagi kita tidak bisa. Oh gitu ya. Karena ditakutkan indikasi 3D dan sebagainya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.